Balik lagi sama gue FW. Dan di video ini gue bakal nyobain kita buktiin drop rate dari World Boss dengan full auto. Jadi ada satu channel lagi ya yang bisa bikin kalian dapetin equip bagus, itu ada di World Boss. Nah, World Boss ini hanya bisa kebuka saat karakter kalian level 40. Jadi kalau kalian belum level 40, segera level 40 dan jangan lupa untuk main questnya ya, karena main quest itu semuanya ada di storynya. Jadi kalau kalian skip main questnya, maka storynya bakal hilang dan bakal ada fitur yang tidak kalian dapetin. Gue bakal coba kita ngebuat boss ya, world boss setelah update beberapa hari yang lalu ya, update Halloween itu jadi makin gampang menurut gue makin gampang, dan dari teman-teman gue juga makin gampang, makin empuk lah istilahnya. Nah, sebelum world boss, gue bakal kita prepare dulu. Jadi gue bakal coba ngelock dulu poisonnya, jadi biar kita kalau mati kita revive aja, jadi retrieve aja istilahnya. Ya, mati kita bangkit lagi, nggak usah pakai potion ya. Karena walaupun potion kita banyak, cuma nanti bakal dibutuhin ya di masa depan ya istilahnya. Bakal dibutuhin. Kalau enggak gimana ya? Ya, mending gitu aja. Kita bakal coba lock. Lalu kita pakai skill gue yang skill pertama ya. Jadi gue pakai skill set yang pertama. Skill set pertama ini adalah ini. Seperti ini. Ini untuk giant ya. Untuk skill set kedua, bentar. Nggak perlu ya. Skill set kedua ini gue coba-coba bikin buat set PvP sama set buat outlaw ya. Cuma gue bakal coba pakai yang set pertama. Kita bakal masuk ke World Boss sekarang. Kita masuk ke World Boss. Jadi sebelum kita masuk, ini kita tidak seperti Asian, jadi kita harus jalan dulu. Dan gue bakal nanti mungkin kalau kalian ada yang nyimak ini nggak auto, kalian bisa komen di bawah. Sebenarnya gue bakal coba auto, jadi gue bakal coba full auto dan gue ngelihat si ini ya, si dropnya itu apakah bagus, lebih bagus ataupun sebenarnya sama aja ya. Kita bakal cek, kita auto saja ini, kita bakal masuk. Wow, gue ketemu lele. Wow. Oke, kita bakal coba. Lumayan jauh. Nah, kita langsung masuk saja. Kita ini bentuknya nanti seperti semacam ini. Nah, kita masuk saja. Kita bakal full auto. Apakah siap? Yuk, siap saja. Kita full auto ya. Maafkan kalau HP gue agak-agak burik di bosnya, karena ya ini low spec. Kalau gitu silakan menikmatin auto world boss gue. Yuk. Jadi kalau kalian mati dalam World Boss ini, kalian tinggal retry aja atau coba lagi, nanti kalian akan hidup dan ya gitu, terus berulang. Thank you.
Thank you.
Finally selesai dan lot gua kampas. Sekian dulu video dari gua. Semoga videonya tidak bermanfaat ya. Oh ya, ini ternyata di sekitar area Kesjarka ternyata ada knowledge tersembunyi ya. Jadi kalau kalian sempat, kalian bisa muter-muter aja di daerah sini, barangkali ada ya ada knowledge tersembunyi ya yang kalian perlu tahu. Sedangkan knowledge itu penting banget, ada yang menambahkan buff, ada yang menambahkan stat juga buat worker atau pekerja kita di camp. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe. Semoga gue tambah semangat ya dengan subscribe kalian, dan see you on next video. Bye bye.